Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel Dekes Permanakara. Hanya di Dekes Permanakara kami melakukan live explore. Kami bertujuan mengungkap mitos atau fakta lokasi yang dianggap angker oleh warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dekesper dimanapun kalian berada. Salam satu hobi, salam satu senter. Masih bersama kami dan masih bersama saya host Rama di Dekesper Manakara. 4 hari lalu kami di Dekesper Manakara sempat melakukan live explore di suatu wilayah, masih di Kota Mamuju, dan di mana saya bahkan tim dikagetkan dengan satu sosok pada saat itu di lokasi. Tim rapatkan ring 2 tim. Dan si ragu sebenarnya sama video tersebut, tapi setelah saya putar, saya gali lagi, dan ternyata sosok itu bergerak, tiba-tiba dia perlahan hilang di pepohonan. Seperti yang kita curigai bahwa itu kuntilanak. Di situ saya dapat satu video, dan itu pada saat itu host Bolo-Bolo menjadi hostnya pada malam ini. Pada malam itu kan tanggal 18 September 2020. Oke. Dan di sini kami memperlihatkan beberapa cuplikan video pada saat host Bolo-Bolo memasuki lokasi malam itu, dan tim yang memantau di pos 1 dan pos 2 dikagetkan dengan sosok. Kalau saya lihat sih, menurut saya pribadi ya, namanya makhluk halus atau makhluk gaib, menurut saya pribadi itu memakai baju putih, dan dia melayang, dan tiba-tiba dia menghilang di pohonan. Terus sepintas saya perhatikan video tersebut, seperti wajah berpaling sebelah begini, terus warna putih, dan situ saya mulai fokus di video itu, dan ternyata itu memang oke. Kalau begitu langsung aja kita lihat cuplikan video dari host Bolo-Bolo. Check it out. Apa? Opo iku? Ada sosok bayangan hitam ya dari tadi melintas, tidak tahu apa. Ayo sempurnakan dirimu. Apa kau ada di sini? Ayo. Apakah kau ada di sini? Coba muncul sedikit saja hidungmu yang pesek, matamu yang jerok, suaramu yang hango-hango. Mana sini. kita bermain pitak-pitak ompek? Apa? Assalamualaikum. Astagfirullah. Kayaknya sosok wajah itu di sana, teman-teman. Astagfirullah. Allah Akbar, belum sempurna ya. Belum sempurna. Tolong sempurnakan. Apakah kau ada di sana? Apa kau pocong atau Tante Kunti? Atau Tante Kunti? Innalillahi wa inna raji'um. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, ini ya. Seperti sosok muka di sana, di balik pohon-pohon di sana, yang bergemuruh, yang apa, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa karena saya jek-jeknya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ya Allah. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan di situ terus, ayo. Ayo. Sempurnakan dirimu. Ayo. 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 Kayak kita mulai diserang satu-satu ya. Lempar ya. Lempar ini batunya. Coba lempar sambusa. Di sini saya bertiga ya, ada host Jepa, ada host sambusa. Masih moko. Ayo masuk ki setan. Sini ki, masuk Pak Eko. Sini kasih. Apa di atas? Apakah di atas masih ada? Aha. Wajah ya teman-teman. Wajah di sana teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna rajim. Itu teman-teman, saya mendapat sosok wajah. Oke teman-teman, itu salah satu momen pada saat host Bolo-Bolo live explore di lokasi, dan dia mendapatkan penampakan yang
sangat jelas di kamera, tapi jarak dengan jarak yang sangat jauh, lumayan sekitar 300 meter. Percaya tidak percaya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Mau penonton, mau saya pun, jadi saya tidak memaksa untuk kalian mempercayai itu, tapi kita kembalikan dan menilai apa yang terjadi di lokasi. Pastinya kami melakukan live Extreme Explore hanya di DKS Permanakara. Kami mengungkap mitos atau fakta, no hoax. Oke, buat teman-teman yang ingin menyaksikan live explore kami, silakan kunjungi fanspage Facebook kami dengan nama DKS Permanakara. Di situ kami melakukan live explore setiap jam 10 malam. Setiap malam jam 10 sampai dengan selesai. Oke, kalau begitu teman-teman, saya Host Rama pamit undur diri. Saksikan video-video penampakan lain dari DKS Permanakara hanya di DKS Permanakara. Salam satu center, salam satu hobi.